Ini adalah garis panduan ataupun bahan-bahan atau maklumat yang telah diberikan oleh penyelaras kursus. Okey, untuk penyelaras kursus untuk subjek ini adalah Puan Nurul Adha. Minta maaf, saya pakai netbook saya ni sebab laptop saya on untuk meeting. Sekarang ni pun tengah tengah meeting, so saya pakai ni. So saya tak save banyak benda dalam laptop saya ni. Sekejap. Boleh nampak ni course outline MPU 23032. Boleh pun. Alright. So untuk hari ni saya go through course outline dulu eh. Okay. Kamu sebenarnya adalah cohort sesi 1 2022, 2021 dan 2022. You all akan ambil kursus ni pada semester yang kedua, betul? Dan untuk cohort sesi 2 2021-2022, junior kamu yang baru lapor diri, baru MSK ni, semester 1 ni, diorang kena ambil kursus ni pada semester 1. Macam cohort kamu semester 1 ambil etika, betul kan? Penghayatan etika. Okay. Semester 2 ambil pengajian Islam. Tapi untuk junior kamu ni, semester 1 kena ambil terus dua subjek. Dua kursus elektif. Maksud kata semester 1 kena ambil etika dan kena ambil juga pengajian Islam. Dan juga moral lah yang bagi yang bukan agama Islam. So dia berubah-ubah macam tu lah. Tapi masih lagi mengekalkan silibus yang sama lah. Okay. Punya dokumen kurikulum yang sama juga. Okay. Untuk subjek MPU 23032. Okay. Duration sama juga 14 minggu perkuliahan. Okay. Dan untuk makluman kamu, subjek pengajian Islam juga sama seperti etika, tidak ada final exam. Okay, 100% carry mark. Okay, 100% carry mark lah. 14 minggu perkuliahan. Credit hour 2. Okay, 2 credit hour. Tidak ada prerequisite. Okay. Dan ini adalah senarai pensyarah yang mengajar bagi subjek pengajian Islam. Okay. Ni Puan Nurul Adha ni adalah inilah kita punya penyelaras kursus ni lah. Okay. So sinopsis kursus. Okay. Pengajian Islam disediakan untuk melahirkan warga negara yang faham tasawuf. Boleh dengar tak suara saya? Dengar Puan. Boleh, boleh Puan. Okay. Saya tak boleh nak kuatkan suara saya. Sakit tekak. Okay. Melahirkan warga negara yang faham tasawur. Okay. Ataupun nanti kita akan masuk satu persatu lah. Apa maksud tasawur? Okay. Kita akan sentuh satu persatu. Apa maksud tasawur? Okay. Sebagai satu cara hidup. Dia explain kat sini ni. Okay. Maksud tasawur tu apa? Adalah cara hidup. Okay, yang bersepadu dan juga seimbang serta berupaya menghadapi pelbagai masalah dan juga cabaran. Okay, perbincangan berasaskan kepada konsep-konsep asas Islam, Islam sebagai cara hidup dan juga institusi Islam dan cabaran semasa. Okay, kita akan tengok satu persatu berkenaan dengan tasawur Islam. Ingat, Islam itu adalah bersifat global. Okay, kenapa kita sebut sebagai global? Islam ni juga adalah bersifat universal. Okay, global, universal, syumul, kamil, semua. That's why kita kena belajar secara keseluruhan. Bila sebut universal, dia secara keseluruhan, dia merangkumi cara hidup kita yang pelbagai cabang, pelbagai sudut, pelbagai aspek.
Okay. Dan ini adalah CLO bagi kursus MPU 2302. Ada tiga CLO yang terlibat. Okay. Yang pertama, melaksanakan dengan yakin amalan Islam dan kehidupan seharian. Okay, melaksanakan dengan yakin amalan Islam dalam kehidupan seharian. Kita tengok. Al-yakin wa imanu kullu. Yakin itu adalah keseluruhan iman. Apa benda yang kita buat dalam kehidupan seharian kita mesti ada keyakinan. Okay, sebab apa? Keyakinan itu adalah separuh daripada iman. Al-yakinu wa imanu kullu. Okay, keyakinan itu adalah keseluruhan iman kita. Kemudian, CLO yang kedua adalah menerangkan etika dan profesionalism berkaitan syariah dan institusi Islam dalam membentuk pembangunan ummah. Okay, kita nak tengok bagaimana syariah tu bergerak bersama-sama dengan akidah. Okay, bagaimana syariah itu bergerak bersama-sama dengan apa? Bergerak bersama-sama dengan akidah. Okay. Dan seterusnya yang ketiga adalah menghubungkait minda ingin tahu dengan Islam dan cabaran semasa di Malaysia. Okay, kita nak tengok isu-isu semasa yang berlaku. Okay, kita bukan nak tengok dekat Malaysia saja. Kita juga akan fokus juga dengan apa ni, situasi-situasi dunia yang berlaku. Sekarang ni perang dunia yang meletus di antara siapa dengan siapa? Siapa ada baca? Rusia dengan Ukraine. Ya, Rusia dengan Ukraine. Okay. Nanti kita bahaskan pasal tu. Nah. Okay. Ini adalah BLO. Sorry, kejap eh. Okay, ini adalah senarai PLO lah. Okay, jadi mapping CLO dengan PLO boleh tengok kat sini ya. Okay, ini adalah PLO 1, 2, 3 sampailah 8. Ingat, untuk program kamu ni, okay, program apa? Program JTMK kamu ni ada 8 PLO dan ini adalah mapping di antara PLO dengan CLO. Contohnya, cara nak baca dia, untuk CLO yang pertama, mapping PLO adalah pada PLO yang ketujuh. So, apa dia PLO tujuh? Ha, ni dia. Ha, tu cara untuk mapping CLO dengan PLO lah, cara nak baca dia lah. Nah, that's why lah, kita senaraikan siap-siap PLO kat bawah ni. Okey, ha, untuk CLO yang kedua, mapping CLO dia, PLO adalah PLO yang ke-8. CLO yang ketiga, mapping untuk PLO yang ke-7. Right? Seterusnya kita tunggu lagi. Ini adalah SLT lah. Okey, SLT di mana dependent learning dan juga independent learning. Okey, kita hanya melibatkan lecture dan juga tutorial sahaja. Okay, kita tak ada. Kita tidak ada praktikal. Okay.
Okay. Ini adalah planning mingguan kita. Okey, untuk minggu yang pertama dan ketiga, kita akan fokus kepada topik yang pertama, iaitu Islam sebagai adin. Minggu yang keempat hingga minggu yang keenam, kita akan fokus pada topik yang kedua, Islam dan asas syariah. Minggu yang ketujuh hingga minggu yang kesepuluh, topik yang ketiga iaitu institusi Islam. Seterusnya, minggu yang ke-11 hingga 14, Islam dan cabaran semasa. Okey, di antara empat, empat rasa macam sikit je kan berbanding etika yang 9 topik, betul tak? Okey, tapi di antara empat, empat topik ini ada beberapa assessment yang perlu dilaksanakan. Okey, macam saya sebut tadilah. Okey, kita ada PB 100%. Kita tidak ada final assessment. Kita tak ada final exam. Okey, kita hanya ada penilaian berterusan sahaja. Ini adalah rujukan yang digunakan pakai untuk kursus MPU 23032. Right? Kita tengok sama-sama. Antara assessment ni yang penting sekali sebab markah kamu ni. Okay? Ni yang paling penting sekali. Okay. Kelas ni, untuk section 1, sorry, untuk grup yang pertama saya kenal lah. Saya kenal Adib, saya kenal Nazrul Fahmi, saya kenal Firial Humaira dan yang grup satu lah. puas hati tak dengan markah etika? Okey ke? Section 2. Okey puan. Okey. Untuk grup yang kedua okey ke? Markah? Okey puan. Siapa ngajak ah? Etika kamu? Dah tak ingat dah. Tak ingat nama lecturer dah. Puan Uda. Puan Uda. Ada dapat A plus tak? Ada siapa dapat A plus tak? Dapat A je puan. Dapat A je puan. Tu siapa cakap tu? Comel je bunyinya. Zafran. Zafran? Awak orang mana Zafran? Orang KL puan. Okay. Kelas-kelas Adib ada dapat A plus tak Adib? Alhamdulillah. Okay. So kelas dengan saya ni buat ataupun submit assignment dengan baik. Saya tak ada, tak berkompromi lah untuk bagi markah sebab kamu layak untuk dapat markah kan. Okay. That's why saya highlightkan assessment ni. Part assessment ni sangat sangat penting. Sebab apa? Sebab markah. Sebab apa nak markah? Sebab melibatkan kamu punya apa HPNM kan? Kamu punya markah kamu lah HPNM. Okay. Yang pertama adalah tunjuk cara. Saya last mengajar pengajian Islam ni sesi tahun lepas ke 2021 saya tak mengajar, 2020 saya mengajar. Ni saya refresh balik. Okey, tahun ni saya mengajar balik. Untuk tunjuk cara okey, markahnya adalah 20 markah. Saya kita tengok ah tunjuk cara nak buat macam mana. Kan? Apa yang nak ditunjukkan? Cara apa yang nak tunjuk ni? Okey. Dia dalam bahasa bahasa mudahnya disebut sebagai apa? Sebagai apa tu? Sebagai amali.
Tapi nak buat macam mana ni? Amali macam mana ni duduk kat rumah ni? Okay, nanti kita discuss sama-sama. So, tunjuk cara atau amali ni adalah secara individu. Okay. 10% secara individu, dia bagi dua. 10% individu dan 10% lagi adalah markah kumpulan. Nanti kita tengok. Okay. Seterusnya adalah pembentangan. Pembentangan ni, ni, amali yang kumpulan ni, okay, amali yang you all berkumpulan ni, ni kumpulan eh. Ni kumpulan ni, amali yang you all buat secara berkumpulan ni akan dibentangkan di sini. Akan dibentangkan di sini. So buat buat kerja sekali tapi dapat dua markah. So dapat dua kategori markah lah. Alright. So pembentangan 20 markah. Kemudian tugasan berdasarkan masalah PBT ya. Okey, PBT 30 markah, besar ni markah dia. Kemudian e-folio juga 30 markah. So untuk PBT dan juga e-folio belum lagi ditetapkan oleh penyelaras lah. Okey, penyelaras belum menetapkan apa benda yang nak di-PBT-kan, apa benda yang nak di-e-folio-kan. Okay. Alright. Okay, setakat tu dulu. Ada soalan nak tanya sebelum saya masuk yang lain? Tak ada apa. Ya, ada soalan? Tak ada pun. Soalan eh. Okay, saya nak buka satu benda lagi. Okey. Ini adalah rubrik untuk tunjuk cara. Okey, tengok sama-sama, kita tengok sama-sama. Ini adalah arahan untuk amalilah. Pelajar dikehendaki melaksanakan tunjuk cara solat bagi memenuhi keperluan pemarkahan. Okey, bagi memenuhi keperluan pemarkahan. Okey. Tunjuk cara solat ini mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, bacaan dalam solat, dan juga bahagian B, permasalahan dan isu-isu dalam solat. Yang bahagian B inilah yang secara berkumpulan. Okey. Kemudian penilaian untuk bacaan dan permasalahan dalam solat akan dinilai berdasarkan kepada domain efektif, iaitu keyakinan dalam bacaan dan pelaksanaan solat serta ekspresi diri setiap kumpulan. Okay. Alright. So, tolong bagi perhatian untuk bahagian A. Okay, tolong bagi perhatian untuk bahagian A. Ini sahaja yang perlu diamalkan. Okay, ini sahaja yang perlu diamalkan secara individu. Okay, secara individu. Pelajar dikehendaki memperdengarkan hafazan bacaan dalam solat seperti berikut. Okay, kena baca apa? Doa iftitah, surah Al-Fatihah, mana-mana bacaan surah. Okay, tak kisahlah surah apa. Dan doa kunut.
Doa kunut ni tak ada doa kunut pendek, kunut panjang eh. Kunut yang yang tamam lah, yang penuh. Dan juga tahiyat akhir. Ada berapa tu nak kena baca tu? Ada berapa semua? 5. Okey, ada 5. Niat solat dan juga doa iftitah. Okey. Bila sebut niat niat dan doa iftitah, macam mana kamu nak buat ni? Buat dalam bentuk amali. Maksud kata dalam bentuk pergerakan macam biasa. Okey, bukan baca saja, nama pun amali kan? So kena ada pergerakan solat tu lah. Okay, kalau niat, waktu niat, waktu takbiratul ihram, kemudian terus doa, apa ni, doa iftitah, surah Al-Fatihah, bacaan surah. Dan terus baca doa kunut, last sekali adalah tahiyat akhir. Doa kunut ni kena tunjuk cara bacaan doa kunut tu. Tahiyat akhir pun kena tunjuk dalam keadaan kamu baca tahiyat akhir tu, ada pergerakan tahiyat akhir tu. Bukan pergerakan, maksud kata ada. Dengan kedudukan semasa membaca tahiyat akhir. So, memandangkan kita ber-PDPR, masing-masing kena videokan. Okay. So, tugasan yang pertama adalah videokan amali amali solat. Okey, hanya ada 5 benda ni sahaja. Videokan amali solat, pastikan suara jelas. Okey, sebab nak bagi markah berdasarkan kepada bacaan bacaan dan tunjuk cara solat tu lah. Habis tu kan puan, duduk di antara dua sujud apa semua tu perlu ke? Tak perlu. Okey. Amalikan yang 5 ni sahaja. Boleh faham tak? Ada soalan nak tanya? Boleh, Puan. Okey. Sambil rekod muka Puan. Ya, nak tengok muka. Nak tengok muka, kemudian berserta dengan bacaan. Ada juga kelas saya yang tahun 2020 tu, dia rekod, dia dia buat dalam dalam dua. Macam mana ya? Macam ni. Dia buat pergerakan solat. Lepas tu dia edit video, dia baca. Faham tak maksud saya? Faham, faham. Saya tak nak macam tu. Saya nak video yang betul-betul original yang kamu amalikan. Tunjuk cara betul-betul berserta dengan bacaan. Kan. Tak aci lah macam tu. Memang tak boleh lah kan. Nampak sangat tak jujur lah. So saya boleh detect benda ni sebabnya. Yelah. Suara ke lain kan. Mulut sebut benda lain. Suara macam lain lah. Macam tu lah. Saya tak mahu buat edit-edit video, combine video macam tu. Tak boleh. Okay. So bila nak submit ni. Bila nak submit ni, minggu yang ketiga. Okay, minggu yang ketiga. So, memang kena buat dah. Nanti dalam dalam SIDO, saya akan letak satu link lah untuk kamu upload video amali solat dekat situ. So, untuk bahagian A, ada soalan nak tanya? Faham tak? Faham. Okey. Niat ni hanya niat solat subuh saja nah. Alright. So, niat ni hanya solat subuh saja. Okey, ni niat solat subuh saja. Okey, niat solat subuh saja sebab apa? Sebab kita ada doa kunut. Okey. Thank you. Siapa yang tanya? Adib eh? Okay. Niat solat subuh sahaja. Okay, nah?
better lepas niat ada sekali dan terus niat. Walaupun niat-niat dalam hati kan. Sepatutnya niat dalam hati. Lafaz niat saja. Lafaz niat kan dalam bahasa Arab tu, usolli tu kan. Sepatutnya bersekali. Dan niat tu tak apalah, kamu sebutlah walaupun memang niat ni dalam hati. Sebut-sebut sebab saya nak tengok. Saya nak dengar. Okay, saja aku solat subuh sebut secara jelas lah. Okay, thank you siapa yang tanya. Adik yang tanya. So, inilah macam sebutlah. Okay. Penilaian bacaan dan solat akan dinilai secara individu. Macam saya sebut tadi, 20 markah ni bahagi 2, 10 markah untuk penilaian individu dan lagi 10 markah adalah penilaian secara berkumpulan. Okay. Ada soalan lagi nak tanya? Pergerakan solat semua tu tak ya? Pergerakan solat? Pergerakan solat pun kena buat juga. Tetapi hanya yang terlibat saja. Okey. Contohnya niat. Kemudian takbiratul ihram kenalah sebab nak terus baca kepada doa iftitah. Lepas tu qiyam. Qiyam tu berdiri tegak tu sebab nak baca doa iftitah, nak baca al-Fatihah. Lepas tu nak baca surah. Pergerakan solat tu mesti ada. Okey, rukuk sujud tak payah, terus baca lepas baca surah ni, terus angkat tangan untuk baca doa qunut. Okey, lepas baca doa qunut terus duduk tahiyat akhir. Okey, boleh. Terus duduk tahiyat akhir dan baca tahiyat akhir. So pergerakan tu adalah. Faham? Faham tak? Faham poin. Faham poin. Okay, kalau tak ada soalan, saya nak terus ke bahagian B. Dia macam ni. Contoh, saya bagi contoh. Awak record. Kamu kan canggih-canggih semua student IT kan. Saya tak tahulah kamu nak guna apa. Telefon ke nak guna. Selalunya orang pakai telefon tak? So, takbiratul ihram macam biasa. Niat dulu usalli fardhu subuh rakaataini adaan lillahi ta'ala. Saja aku solat fardhu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay. Allahu akbar. Terus baca doa iftitah. Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira. Baca al-Fatihah. Okay. Kemudian baca surah. Itu dalam keadaan kamu qiyam, dalam keadaan kamu berdiri tu. Lepas baca surah, terus angkat tangan untuk doa qunut. Allahumma dini semua. Okey. Kemudian, lepas doa qunut, terus duduk untuk tahiyat akhir. So, kedudukan kamu punya kamera tu memang kena betul-betul. Betul-betul ni lah. Kan? Sebabnya pergerakan tu. Saya nak tengok pergerakan. Ataupun waktu berdiri tu fokus dekat waktu berdiri. Kemudian satu lagi masa-masa tahiyat akhir tu nanti kamu masuk kata ada 2 video kamu combine kat lah kot. Ikut kamu lah macam mana nak edit video tu. Okay, tapi waktu tahiyat akhir tu memang dalam kedudukan kamu duduk tahiyat akhir. Okay. Jelas lah. Right. Kemudian kita tengok pula bahagian B. Okey. Permasalahan isu-isu dalam solat. Permasalahan isu-isu dalam solat. Okey. Pelajar akan diberikan soalan oleh pensyarah berdasarkan isu-isu semasa yang berkaitan dengan permasalahan solat. Antara topik dan isu yang dibincangkan adalah solat berjamaah, contohnya kedudukan saf, makmum masbuk, makmum muafiq. Okey, permasalahan dalam solat berjamaah. Selalunya nanti saya tanya balik. Siapa ni bawa masuk?
Siapa ni yang baru masuk ni? Irsyad ke? Ya, saya Puan. Sorry Puan, saya terlelap juga. Allah, terlelap pula. Lagi 10 minit dah habis, Syed. Isyak dulu. Grup satu ke grup dua ni? Grup satu kan? Dah kenal saya lah kan? Kenal Puan. Jangan masuk lambat lagi eh. Baik Puan. Okay. Isyak nanti tengok dalam SIDOS lah, course outline. Kami dah go through course outline dah. Sekarang ni kami masuk discussion berkenaan dengan assessment amali. Okay, nanti tanya kawan-kawan yang lain lah. Then saya belum dapat maklumat lagi daripada penyelaras yang saya yang tahun 2020 solat berjemaah ni tak kita tak ambil. Kita bermula dengan solat jamak qasar, solat jenazah, solat ketika sakit, solat ketika perang, solat dalam hutan, okey, dan solat dalam kenderaan. Nah. So masing-masing setiap kumpulan, okey, pilih antara topik-topik ni, okey, topik-topik ni dan buat perbincangan serta bentangkan. Okay, buat perbincangan, buat slide dan perlu dibentangkan. Okay, dan pembentangan tersebut perlu ditambah dengan video demonstrasi. Demonstrasi. Okay, ada video demonstrasi dekat situ. Contohnya macam mana? Kamu buat kajian dulu. Contoh saya ambil solat ketika perang kan. Okay. Solat ketika perang ni. Ambil satu topik. Ambil tajuk solat ketika perang ni. Cari dulu isi kandungan dia. Buat research dulu pasal solat dalam perang. Okay. Macam mana cara ataupun kaifiat solat ketika peperangan ni. Okay. Macam mana nak solat ketika perang. Ada berapa saf yang terlibat. Mula-mula nak baca dengan apa. Kemudian saf yang kedua akan ganti balik waktu bila. Contoh kan. Cari dulu. Bahan-bahan. Bahan-bahan. Okey. Buat slide dan perlu disertakan dengan video demonstrasi. Okey, video demonstrasi ni ambil video YouTube ke? Tidak. Video demonstrasi ni perlu dilaksanakan oleh ahli kumpulan masing-masing. Okay. Macam mana cara nak buat? Nanti kita akan discuss dari semasa ke semasa lah. Okay. Ikut kamu punya kreativiti masing-masing. Macam mana nak cara nak create video ni. Okey, kemudian penilaian bahagian B berkaitan permasalahan dan isu-isu dalam solat akan dijalankan secara berkumpulan. Macam saya sebut tadilah, syarah akan memberikan permasalahan atau isu-isu dalam solat untuk dibincangkan oleh pelajar semasa ujian tujuh cara dijalankan. Okey, yang ni kalau bersemuka tapi disebabkan oleh kita PDPR, that's why lah kita kena videokan demonstrasi ni. Kalau secara bersemuka memang akan you all akan tunjuk tak perlu buat video, kena tunjuk, kena demo secara bersemuka dan membentangkan permasalahan yang diberikan secara berkumpulan itulah. Okey, yang ni kalau kalau bersemuka ni, ini tak kira ni. Ni semua bersemuka. Sekarang ni kita kena cari cara untuk method PDPR lah. Okay. Faham dah. So nanti saya rasa semua dah join code group tu. Okay. Nanti saya akan bagi saya akan set dalam SIDOS. Okay. Cari kumpulan masing-masing dulu. Okay. Cari kumpulan masing-masing dulu. Saya akan setkan dalam SIDOS. Kemudian save my choice dalam SIDOS. Ingat ada adib yang kita buat. Adib yang tegang lah.
Dalam SIDOS, siapa yang tak kalau kalau kumpulan ni kita kena save my choice untuk tentukan kumpulan dalam SIDOS. Ingat tak? Adib and the gang, Syarul Nazmi, Firial. Ingat lah. So, grup yang kedua pun kena ikut cara cara grup satu lah. Sebabnya kalau dalam SIDOS tu yang 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 buat macam tu saya seorang saja. So kena ikut cara saya lah. So ini adalah rubrik tugasan. Ini adalah rubrik, boleh tengok dalam SIDOS ada nah, ada rubrik ini telah diletakkan dalam SIDOS oleh penyelaras. Ini adalah pecahan-pecahan. Sikit buah-buah kat hal lah. Okay, boleh rujuk masing-masing. Alright, so ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Betul lah juga eh. Nanti saya saya masuk balik. Nanti saya 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 set up. Sorry. Dia kacau. Saya minta maaf. Doakan saya cepat sihat eh. InsyaAllah esok esok okey kot. Harap-harap macam itulah. Teruk sikit saya. Siapa yang siapa yang ada pengalaman COVID? Share dengan saya sekejap. Tak ada pun. Tak ada yang pengalaman COVID eh. saya teruk sikit. Dapat dekat PBU lah juga. GPA 3 orang staff terlibat. Saya, Madam Nurul Aiman dan seorang lagi. Seorang lagi siapa? Cik Halimah Tersaadiah. 3 orang. Hari Jumaat baru-baru ni. Ketiga orang sangkut. So tak apa. Saya harap saya boleh bagi info kamu lah sabar sikit untuk hari ni ya. Nanti saya baik nanti saya cover balik. Saya cover balik, saya explain balik lah mana ni. Suara pun tak betul lagi ni. Sakit tekak dan sebagainya. Okay. Untuk yang apa grup yang kedua, salam pengenalan daripada saya. Okay, grup satu kami dah jumpa lah. Semester lepas kami dah jumpa lah. Depa ni dah kenal dah saya punya perangai macam mana. Kalau saya nak marah, saya marah saja. Kan? Betul tak adik? Okay, prinsip saya senang saja. Kita win-win situation. Okay, pakat-pakat bagi kerjasama. Saya bagi kerjasama kat kamu. Kamu bagi kerjasama kat saya. Nescaya baiklah penjudahnya macam tu. Tapi kalau seorang cari pasal dengan saya, saya akan 10 kali ganda saya akan cari pasal. Macam itulah tu perangai saya. Okay, so setakat ni tak ada siapa pun yang cari pasal dengan saya. Macam semester lepas pun, kalau saya tengok graf untuk etika tu agak menurun disebabkan oleh macam kelas yang saya mengajar ada, saya tak mahu beritahu kelas mana. Mungkin adik yang the gang boleh faham, boleh tahu. Saya sebut ni adalah keseluruhan ke daripada DDT1A sampai DDT1G lah. Okay. Statistik yang saya buat berdasarkan CQI, statistik yang saya buat tu agak menurun disebabkan oleh ada 4 orang pelajar yang dapat C dan D. D, donkey ya. Ada kelas yang saya mengajar tu, saya tak sebut kelas mana. Kelas saya mengajar tu dia ada unsur-unsur tidak jujur dan ada unsur plagiarism. Okay, ada unsur menipu
Senang bahasa kasarnya ada unsur menipu dan unsur meniru. Okay, dia ambil assignment kawan dia daripada kelas yang lain. Dia copy, dia tukar nama. Dia silap lah sebab saya penyelaras. Saya tengok satu-satu dan saya ada apps untuk lihat plagiarism dan juga similarity. Bila saya masuk apa ni assignment dia dalam tu, saya tengok similarity 100% similarity. Okay, 99.8% similar. So nampak sangat plagiar kan. Nampak sangatlah dia meniru. So saya tidak ada kompromi untuk berikan jadi. Dia begitu juga dengan apa kelas-kelas yang lain juga. Ada tiga orang juga yang buat panggil yang sama. Dapat D dan juga ada yang dapat C lah. So yang lain semua tak ada masalah. Okay, daripada 217 orang. Kalau tak salah saya 217 yang semester lepas tu. Semua A plus, A minus, A. A paling banyak. Paling ramai lah yang dapat A. Okay. Yang B pun ramai juga. A plus pun tak kurang ya. Tak kurang. Maksud kata tak kurang lah hebat yang ramai lah juga. Okay. Begitu juga dengan harapan saya untuk subjek pengajian Islam ni lah. Walaupun saya bukan penyelaras, saya nak make sure kelas yang saya mengajar ni memang majoriti dapat A plus dan juga A lah. Boleh ya? So, dengar saja arahan daripada saya dari masa ke semasa. InsyaAllah. InsyaAllah markah kamu akan tinggi lah. Okay, masa ada lagi berbaki 2 minit. Ada siapa nak tanya soalan? Boleh tanya? Ada lah. Okay, kita jumpa lagi hari. Hari apa kita? Hari Rabu ke? Rabu pun. Okay, hari Rabu kita jumpa balik. Okay, Rabu saya akan sentuh terus topik yang pertama berkenaan dengan Islam sebagai adil. Okay. Nanti saya set up kejap lagi lepas kelas ni, saya set up kamu punya enrollment key untuk CDOS dan boleh masuk tengok nota dalam dalam tu. Saya tak guna nota lain lah. Saya guna nota yang dibekalkan oleh penyelaras saja. So sama saja nota saya dengan nota kamu, boleh rujuk dalam dalam CDOS. Okay semua? Okay puan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, puan. Terima kasih, puan. Terima kasih, puan. Terima kasih, puan.